Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo kembali angkat suara terkait isu reshuffle kabinet yang mengemuka beberapa waktu lalu. Meski tidak memberi banyak keterangan, Presiden memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet. Hal ini diungkapkan Presiden usai meresmikan pengembangan stasiun Manggarai, Jakarta tahap 1. Meski tidak memberikan jawaban tegas, kode yang diberikan Jokowi cukup jelas bahwa akan ada reshuffle kabinet. Sebelumnya, Jokowi beberapa kali memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Reshuffle, Pak, reshuffle kabinet. Ya, benar. Saat ini isunya sedang menguat. Apakah Bapak memang akan melakukan hal tersebut, Pak? Akan melakukan reshuffle kabinet, Pak? Reshuffle. Terima kasih, Pak. Dalam waktu dekat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Presiden. Iya, Pak. Apakah di antaranya itu, Pak, LKK sama pemerintah yang diperhatikan, Pak, jadinya? Cukup, ya. Terima kasih. Kasih kisi-kisinya, Pak. Ya. Pak Jokowi, Pak. Saya bandara, Pak. Bocorannya, Pak. Klunya. Ya. Ya. Terima kasih, Pak.